بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الملقن في كتابه طبقات الأولياء حيث وصلنا وانتهينا إلى الشخص الثامن عشر وهو التاسع عشر أحمد بن يحيى ابن الجلاء. وقال من أتابه فسير ابن الجلاء الدنيا أوسع رقعة تنين تنيا بانك اللبي لواس dari raq'ah. Raq'ah nikah kain beltambel. Wa akbaru zahmah, dan lebih raja dari zahmah. Zahmah nikah mana bi ziham kamacetan, macet orang apok tompok aja lah nafar. Min ayya jafuaka wahidun, dari kotuh jafa. Al-jafa kasar atau akhlak tak sahih, tak kalem jafa. Kada sampian wahidun pasir situng orang. Cek sampai gara-gara tun. Sampian tak eka senengi eka jafa di situng orang. Makalah lah, makalah. Kan saverika kula ban panjenengan bahwa beda peribahasa taoning dan kula nika ken ngiding waktu kikana abe make teretan atau kar kaya urusan bab sabe. Arab ami atau kar. Cengcang orang cengcang reng-oreng ni ketunya jadi teretan waktu-waan. Jadi teretan selain apa kalah? Tidak, seharusnya dalam kulaban panjenengan nyari tunya perkara lebih luas tambelan itu bang tunya. Sampian tak oleh ibarat buru katemu ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Jangan-jangan gara-gara nikah sampian teker eka moso bi orang. Seorang yang moso ya biarkan. Waqad dunya awsa raq'ah wa akbaru zahma min ayyajfuka wahidun fala yarghabu fika akhar. Maka tak lebur fikir dalam sampian akhir pasal orang selain. Cek sampai gara-gara tunya atau kar. Talqa bi kulli biladin in halalata biha ahlan bi ahlin wa jiranan bi jiranin. Anammu pasera sampian atau anammu ni pasera sampian kalaban sakap finnatisa. In halal talamun nyaba entar neng-neng pasera sampian biha nang ikat sebilan. Ahlan dakah keluarga bi ahlin kalaban keluarga ujiran tetang ke bijiran kalaban tetang ke. Cek karena gara tunya nikah atau kar, eka baci orang, eka tak seneng orang, benar semacam. Eka maafai, nikah tetih ramah, tak ke orang. Dan kak dito sifat seikan di para awliya illah. Mereka kak dito sama sekali kak dito tidak membuka peluang kak angkui andi perpaduan pada manusia. Nyaporan. Berat pada orang yang cerita. Oh, dan kula, tanah eka sebuah kanju eka lak, telopok on eka bayi. Pepecek langkir rabi orang. Tak rida dan gula. Cak Amit tapi kula beri. Cak Amit aku tak oning beri nama pun dan Allah wan. Cak Amit tapi kula beri. Tak Amit tak rida gula. Beri saya rida. Karena apa dan kalau ben pakai tak yang kebenar semaja mah nanti. Tapi yang kiri buru. Ya nyapora kali tu pak kula lebih bagus ni aja Allah Subhanahu Wa Taala. Jazau sayyatin yang diberi sayyatun mitluha faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Wa min ashabihi ban panika setengah dari banyak-banyak ashabah santrena murid seafereng ka angkui afereng ka angkui ngala ilmu hal di dalam bab tasawuf ka dinto banyak ka dinto afereng amulazama da situng syekh ka angkui beri sitru manda ba ngola tidak ka tengka kelakon. Abu Amr ad-Dimashqi tiring Abu Amr ad-Dimashqi ahadu masyayikh Syam nyata nasalah situnga banyak-banyak guru Syam nang iya Syam bal fali awhaduha ilman bi'ulumil ahaqaik panikat tung persitunga atau paling katibi katibi in engki masyayikh Syam ilman dari ara-ara ilmu bi'ulumil haqaik kalaban banyak-banyak ilmu haqiqah. Al-muhaqiqah yakni marina ilmu syariah maraktek aki. Maka kemudian dapat dekat ilmu malam ya'lam yakni ilmu haqiqah. Saya pada aki bi Allah.
Itu pun kak dia tu menurut Imam Ibnul Mulakin atau kalaban orang yang saya cerita kok ngang menurut ulama lahir njok bodoh selebihan dari ruas so. Apa penilaian kak dia tu penilaian manusia, penilaian manusia kak dia tu tak oning dak ke hakikatul am si oning ni kak Allah bagi jak fulan ben fulan ke melebih utama ni ajun Allah yang dalam betul ke melebihan kan mon orang yang saya ngongkok paling anu dalam ni kak keker orang anilai, orang anilai. Kau ngang salah penilaian, kau ngang bener, tapi orang ini kita paham bahwa beliau kata lahu ilmun fil haqa'ik. Mata sanata ishrina wa thalathi miatin seta pasera Abu Amr ad-Dimaski etahun 320. Kacik 16 tahun. Kacik 14 tahun. Wa min kalamihi ban panika setengah dari tabuna Abu Amr ad-Dimashqi thining tabu at-tasawufu ru'yatul kauni bi'ainin naqs. Thining se'eko cak tasawuf. Panika ngolati alam maya pada. Ta'an Allah makhluk nika bi'ainin naqs kalaban matah ngorang. Atau amitong korang tak sampurna. Seperti kenuksan yang disampun. Bal ghaddu tarafi an kulli naqisin fali bahkan atau dalam bahasa Indonesia bahkan menundukkan pandangan dari sekapin sekorang yakni sekapin alam karena sekapin alam naqis maka saya maksud naqis sekapin ana pemi ghaddu taraf tidak tidak melirik mereka tak memandang mereka dengan pandangan menakjubkan karena bi musyahadati man tanazzaha an kulli naqsin kalaban memperhatikan zat tanazzaha sesuci pasir zat an kulli naqsin dari saben-saben kekurangan karena la fokus ka an kulli musyahadatullah lop pada ka urusan dunia lop pada ka al-kaun karena naqisun ini kata sawuf yakni fokus abak kankui muraqaba wal musyahada al-ihsan ka'din ta'an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka tabun ulama ini ke musyahada wal muraqaba musyahada seakan-akan senantiasa hadir melalui abak ngolah tidak kajir Allah SWT yakni pengolatan penghambaan ini pengolatan hakikatan sebadan yang itu wa min ashabihi ban parika setengah dari banyak-banyak ashab engki Ibnu al-Jala aidan kala ban pole Abu Ishaq Ibrahimu Ibnu Ahmad Ibnu al-Maulid min kibari masyayikh riqah setengah dari banyak-banyak japang raja nak kuru-kuru kampung ar-riq wa ahsanuhum siratan ban paling bagus akapi masyayikh riqah siratan dari arah-arah sejarah di antara paling bagus sejarah hidup. Walahu ban panika eka andik ka di sa'engki Abu Ishaq Ibrahim Ahmad bin Maulid syi'run dini syi'r laula madami'u usyaqin walaw'atuhum labana fin nasi izzul ma'i wal nari fakullu narin famin anfasihim qudihat wa kullu ma'in famin aynin lahum jari cik saking kata dak tining banyak-banyak aing matana banyak-banyak orang sekerong rong dak kesekan cinta ajunan Allah. Cak saking tadak tining banyak-banyak aing mata nah banyak-banyak orang sekerong walau atuhum ban rasa sedina eki osyak orang-orang sekerong sedih karena terota pangkia kalaban orang seeka cintai labana maka yak tena tampak finna si edalem banyak-banyak manusia izulma iwan nari ponapa aku nga malarat yani mana bi perkara nikara la malarat saya bangki yang ki aku aing wan nari ban narak ban apoy fa kullu narin maka tini sapan-sapan apoy fa min anfasihim maka panika de maka dari banyak-banyak nafas akapi yang ki usyaku dihat eselen pun apa-apa yani orang sere kerong gak dito antara tresna orang kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yuqalu bi anna Abu Bakar mata syahidan Sayyidina Abu Bakar gak dito sete mata syahid mi sete syahid dari kalimah saya Abu Bakar itu sete biasa ada ulama karena Sayyidina Abu Bakar min
isyqihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakerong na Abu Bakar apolong dak ka asarang Gusti kanji Nabi dari areh ka areh Sayyidina Abu Bakar ka dentoh jan koros sente mata asyiqan Sayyidina Abu Bakar mate kerong akati jelas aki orang mate kerong ka itu mate syahid fil akhirah ya mate kerong dak kecintana dak ka Gusti kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka panas ni kebahagiaan dari nafas orang-orang serindu sekerong se melahirkan angak nang nafas mereka kena panas kerongak niket di eselenak wa kullu ma in famin ainin lahum jari mandini saban-saban aing famin ainin maka panik dari mata la aing mata ya lahum ekadik kapi osak jarin ajalan engki ka disema ala kulli hal niket bahasa sastra yang dipakai sareng mulia bahwa aing ben aing ben apa secek kepentingan bi manusia gak dia toh ni kebahagiaan dari ki al-ashaq dengan Allah Subhanahu wa taala wa ansyada lil Abbas ibn al-Ahnaf ban anasid basara Abu Ishaq ikadi Abbas ibn al-Ahnaf khayaluka hina araqadunus hina araqadunus ba'aini ila waqtin tibahi la yazulu la yazulu wa laysa yazuruni silatan walakin hadithun nafsi anhu wal wusulu tining hayal nasambian hina araqadu nusba'aini nalekana asaren pasara kaula nusba'aini kala karana lallana lassona mata kaula ila waktu intibahi sampai waktu sadaratan kaula la yazulu panika tak elang pona pakhayalu hayalan tentangmu seeka cintai Allah mulai ten kulatedung karena kalallahan sampai cegah boleh ni kata elang walaysa yazuruni silatan walakin hadithun nafsi anhu wal wusulu bentada pona pahayal ya zuru panika entar pona pahayal ni dak kekola silatan karena asampung walakin bentata pena hadithun nafsi tiningkan dana abaan hudari ka disengki saya kecintai huwa panika tiningkan sadithun nafsi alusulu panika dapat benikan la asampung cuman ate ben akal pikiran saya melolok akan tetentang saya kecintai nikah saya ego caki asampung dekat alhamdulillah dekat khayaluka hina arqadu nusba'aini ila waqtin tibahi ila yazul tak serkin say malalu ingat wa waliduhu Yahya bantining orang sepunah wa waliduhu bantining orang sepunah Ahmad ibn al-Jala yakni Yahya kana panika bada basriha khadima bishrin al-hafi panika palatina bishr al-hafi maka candik bering Ahmad ibn al-Jala kadintah kana yashabu abahu beliau nika akuru daka abad wa min khiyari ibadillah salihin ban paling setengah dari banyak-banyak pelen dan banyak-banyak kurun Allah sepada bagus kapi walaki ya ma'rufanil karakhiyah ban atam mabasira Yahya daka ma'ruf al-karakhi ma'ruf al-karakhi kat itu laki bakal ibahas biografina salah situng walina Allah sengkula mari acerita ke cerita boleh malai tak yulang bikula ben panjenengan termasuk dari amanah al-ilmiah kula ben panjenengan kak dentoh pak la anokel tebuna kiai fulan kebala je ni ketebuna kiai fulan tak usah akoh je tebuna ab ni kemin barakatil ilm akati tebuna kisaran al-imam an-nawawi Apalagi? Mana bi orang kaya itu sampai demabad? Ini kesitung kesalahan. Kejadian, benda situng santri, andik kemampuan, usil orang. Karena hukum semakin banyak WhatsApp dan lain semacam. Maka bayi teks bahasa Arab seakan-akan kaya itu debunah situng ulama. Esen lah. Kisonat ikan di orang bini tak selebaran. Malaylah kena kempang. Ya, ikan lebur menarik. Qalahu ma'ruf al-karkhi. Tolak senapas. Ma'ruf al-karkhi. Ini kesitung hal. Ki cek tak patut tak aku attend apalagi noles situng aulia kat itu baca na benni ma'ruf al-karhi cang orang ma'ruf al-karhi akan tebab kak dia tak anak kelihal ni ke sampai ekeren
Seng orang ni kamu nemu secocok bernafsu langsung yocol. Pada pak. Sampai ke aku memberhentikan ni ke sulit. Sampai untuk memberhentikan ni ke sulit. Samangkan ni ke sekat dia. Pada situng tadi. Telil ahol. Tung situng buat dua lok telok pampak. Ngalak dari kitab Al-Hawilil Fatawi. Karena Imam As-Suyuti. Pada dia bunuh Sayyidina Umar. Tung-tung buat dua lok telok pampak. Lima-lima. Enam-enam petak-petak. Pak Idan ada ya daya. Kita punya kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Kita congok. Tak ada. Nah, tanya Kiai Polawi. Sudah ceritakan lain, tak ada. Tapi ini sudah tersebar ke mana-mana. Dan yang menyebarkan nikah bisa saja orang kita, saya tak tahu edalem masalah akad tiga itu. Oh, tapi orang mustasyrikin. Tidakkah juga pernah terjadi? Saya Said Ramadan Al-Buti kadang itu baca buku no orang mustasyrikin. Kemudian dia menukil satu tebu dari Imam Al-Syekh Al-Kadhalawi dalam kitab Al-Hujjatul Baligh. Ulama kadang itu memperhatikan ini tak sesuai kalaban, karena ulama itu membaca bacaan ulama lain benih otomatis langsung norok, masih dipertimbangkan kalaban masalihul amma atau kalaban maqasidus syara. Ada maqasid dalam syarat. Hari ini lain. Kita lihat Hujjatul Baligh. Ternyata tidak ada dalam kitab Hujjatul Baligh. Hanya bersegelintir dirubah maksudnya. Lancang belen semuanya. Pak, tadi satu buku untuk dibicarakan. Jadi orang kayak itu aku mengolah situng berita. Ya, bahasa nacang kancar. Bada presiden entar ke bebek. Presiden makan bebek sinjai. Berita dan lain. Ternyata presiden tidak suka air. Centar ke bebek sinjai pemaham nanti kan ntar tanda kok ajam. Padahal belum tentu ntar ke bebek sinjai tanda kok ajam. Bintar kau tahu sinjai kan suka bebek. Ternyata tidak suka ayam. Ternyata bahasa lain. Itu berita memframing. Aku yang ngobah cara beli semua. Jangan-jangan saya menyebarkan akad-akad itu orang-orang saya pro wahabi atau bukan pro wahabi seniat ngancur akhirnya kita atau sang wahabi nak ajri aku tak lemah demah benda ojak budak kitab tibi anu tibi akhirnya Imam Suyuti sejapok cak gojek lagi cengok Imam Suyuti tak ada kenapa Imam Suyuti tidak benar untuk memperkuat pendapat kita mengarang sesuatu abai kebaik dan lain semacam ini kebahaya. Kenapa beda ilmu mustalul hadis untuk menjaga kemurnian apa sedih Rasulullah aku apa putar beda orang Kiai ada buta de hadis saya jelas aki bahwa malam Jumat dia sunat laki bini along polo mati orang kafir ngocak orang jamak gay ceng kita ada bak mandeman lah ngocak tak ada ceng kitab beda tapi kitab itu bisa dijadikan rujukan apapun ten. Dari kamu sumber kitab ni kang ala dia tidak menemukan sumber tidak ada hadis yang menjelaskan kak dinto ibni ken tada orang sing ngucak kita tapi hadis ni ke maudu kebayan tak nama somper la aslalahu atau belain semacam aika kita ketika berbicara ngucak kita ada kan imun gue ada langsung di antara sunat malam Jumat congok nang fikih di saat sunat malam Jumat apolong laki bini tapi kan tak ada dalam fikih. Karena mereka tidak menemukan dalil yang seperti ini. Bahkan beja dalil senangnya fikih pun ulama kita pendapat manabi. Paling pun tenang mentok kada bun Imam Nawawi ni ke orang ni ke sunat apolong laki bini nang kulaku Jumat itu pun dalil eka khilaf karena bahasa dalam memahami pada hadis mani kata salah wa ghassala orang seadus ben maadus ghassala ni ke pemahamna seperti apa itu istimbat hukum ulama ghassala berarti maadus ni itu tak langsung kalimat sore bila sama dan yang banyak kita temukan neng pengajian banyak referensi hadis-hadis saya akan tikadin karena mereka menjelaskan sesuatu yang menarik tidak fokus ke angkui kebenaran keabsahan kebersihan al-muraqqah tidak fokus di situ. Oh mun tak menarik kan tak seru berarti oh ini cerita menarik diangkat apakah sumbernya kuat apakah ini berlain sama cuma bahkan banyak yang tidak berpikir ke sana saya kepada menjelaskan tak oleh nyerereng bini serenjang seloros se anu lain semacam eko waris daya Allah tegerah kareng bini se mereka tak di pemilihan koros tibi renjang tibi pas tak oleh anu lain semacam eko waris daya lain semacam praktekan juga tidak bertentangan jadi aneh akhirah kemudian
Akah dalam bahasa kita jelaskan. Ulama ni kan lain ban wa'ad. Nang lambak ni kan belain. Ulama ulama wa'ad wa'ad. Wa'ad ni kan kita kan ngak makan ngak benar. Tapi ulama kat dintoh setiap apa yang diputuskan ni kan qatu bersumber kalaban kaifatul istimbad dari tahlilah aqwal ulama. Oning dak ka masalih, oning dak ka mafsada, oning dak ka ahwal wal lain semacam. Apa campur? Okey, ma'ruf al-Karakhi. Ma'ruf al-Karakhi kata waliun min awliya'il. Mata sanata thamanin wa khamsina wa mi'ataini sedha Fasera engki Yahya Reng sepona Ahmad Ibnul Jala atau Al-Jala Etaon 200 sekat belu. Engka benda cerita serang Ma'ruf Al-Karhi Abi cek lancang. Qala kuntu yawman jalisan inda ma'rufin faja'a rajulun faqallahu ra'aytu amsi ajaban ishtaha ahli samakatan fashtaraituha fabayna ana atlubu man yahmiluha idha bisiban multafin bi'aba'atin ma'ahu tabak faqala ammi tahmal alaya qultu na'am qala kuntu yawman jalisan inda ma'rufin wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.